Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana bentuk soal CPNS yang akan keluar di tes CPNS 2019 nanti. Oke, di sini sudah saya kumpulkan beberapa soal, yaitu mengenai daripada sejarah nasional Indonesia. Teman-teman bisa melihat semuanya di video PC ataupun HP Android kalian semua. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 di Indonesia merupakan perwujudan dari A. Dehumanisasi masyarakat Jawa, B. bekerja sama dengan Belanda, C. kesombongan Belanda, D. pola perdagangan folk. Ini jawabannya adalah A. Kemudian yang kedua, yaitu penyebab utama terjadinya perang Padri 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat ialah A. persoalan warisan, B. sengketa tanah, C. keyakinan beragama, D. persoalan adat. Ini yang betulnya, yang benarnya adalah D, yaitu persoalan adat. Kemudian yang ketiga, akar konflik yang melibatkan negara-negara besar pada perang Aceh 1873 sampai 1904 adalah A. politik budaya, B. politik sosial, C. sosial ekonomi, D. sosial budaya. Ini jawabannya adalah D juga, yaitu sosial budaya. Kemudian yang keempat, loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan A. otoritarisme, B. sosialisme, C. marxisme, dan D. nasionalisme. Yang betulnya adalah D juga, nasionalisme. Kemudian yang kelima, perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka perwujudkan A. cita-cita kebangsaan, B. cita-cita kaum intelektual, C. penghapusan kebodohan, D. penghapusan feodalisme. Yang betulnya A. cita-cita kebangsaan. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 6, perjuangan Serikat Islam merupakan pergerakan A. agama, B. dagang, C. sosial, D. nasional. Jawabannya adalah A. agama. Kemudian untuk soal keselanjutnya, nomor 7, Piagam Jakarta yang punya arti penting bagi sejarah konstitusi negara Republik Indonesia setelah mengalami perubahan dijadikan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Kebolehan elit politik Islam ini berkaitan hal-hal berikut kecuali, ini jawabannya adalah di persepsi yang berbeda terhadap hakikat Islam. Kemudian yang ke-8, proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar Hadiah Jepang B. Kesepakatan Sekutu tentang Indonesia C. Realisasi Sumpah Pemuda 1928 di Kebulatan Tekad Founding Father. Jawabannya adalah D. Kebulatan Tekad Founding Father. Kemudian soal yang ke-9, perjanjian Reville, perjanjian Linggarjati dan konferensi Meja Bundar merupakan hasil A. kemenangan politik Indonesia, B. gencatan senjata, C. perjuangan diplomasi, D. kemenangan peperangan Indonesia. Jawabannya adalah C. perjuangan diplomasi. Kemudian yang ke-10, untuk mempertahankan penjajahan di Indonesia, Belanda melakukan dua kali gerakan yang dihadapi Indonesia melalui A. abritasi negara ketiga, B. gencatan senjata, C. perundingan antarbangsa, D. perjuangan diplomasi. Jawabannya adalah A. abritasi negara ketiga. Kemudian untuk soal yang ke-11, konferensi Meja Bundar yang diadakan akhir tahun 1949 merupakan perjanjian tentang A. gencatan senjata antara Indonesia Belanda, B. hubungan bilateral antara Indonesia Belanda, C. fakta pertahanan bersama antara Indonesia Belanda, dan D. pengangkatan kedaulatan RI oleh Belanda. Jawabannya adalah D. pengangkatan kedaulatan RI oleh Belanda. Untuk soal yang ke nomor 12, dari tinjauan historis, kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan bersifat A. feudal militaristis, B. diktator misteristis, C. feudal oligarkis, D. demokratis pancasilais. Jawabannya adalah D. Kemudian soal yang ke-13, Belanda mendirikan kongsi dagang folk di Indonesia adalah dalam rangka memenangkan konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dengan A. Jerman, B. Spanyol, D. Portugis, C. C. Portugis, dan D. Inggris. Jawabannya adalah D. Inggris. Next, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor yang ke-14. Faktor-faktor memungkinkan terjadi dominasi politik dan ekonomi folk di Indonesia adalah faktor-faktor berikut. Ini jawabannya teman-teman bisa lihat semua, yaitu D. Kemudian yang ke-15, folk berhasil menguasai berbagai wilayah di luar Pulau Jawa melalui penguasaan. Teman-teman bisa baca semua, jawabannya adalah A.
Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan politik David at Imperial Belanda di Indonesia adalah sebagai berikut kecuali A, B, C, D. Jawabannya adalah B. Yang ke-17, realitas politik di luar negeri yang terkait dengan nasionalisme Indonesia antara lain adalah jawabannya B, kemenangan Jepang atas Rusia 1904. Kemudian yang ke-18, beberapa faktor pendorong dicetuskan Sumpah Pemuda 1928 adalah sebagai berikut kecuali. Ini teman-teman semua bisa membacanya. Jawabannya adalah A, keinginan pemerintah Belanda untuk memerdekakan Indonesia. 19, pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan Jepang pada masa penjajahan Jepang karena Jepang. Ini jawabannya adalah D, menjanjikan kemerdekaan bangsa bagi bangsa Indonesia. Kemudian untuk soal yang ke-20, demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950-1959 mengusulkan untuk menegakkan, ini jawabannya adalah di hak asasi manusia. Untuk 21 pemilu 1990 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang oligarkis, B, demokratis, C, militeristis, dan otokratis. B, 21 adalah B. Kemudian yang ke nomor 22, dari tinjauan historis, pelaksanaan demokrasi terpimpin dilakukan dengan cara merangkul golongan komunis, B, merangkul angkatan udara, C, merangkul Muhammadiyah dan NU, D, menyingkirkan angkatan darat. Jawabannya adalah A. Yaitu merangkul golongan komunis. 23, pada pemilu 1995 PKI menjadi salah satu partai besar karena keterbelakangan pendidikan dan ekonomi rakyat, B, PKI mendapat dukungan dari pemerintah, C, PKI berhasil merangkul para kuasa, D, PKI memperoleh dukungan angkatan darat. Jawabannya adalah A. Kemudian yang selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat Indonesia dalam perjalanan negara selama setengah abad dua. Kesenjangan sosial ekonomi yang bersumber pada hutan luar negeri yang terlalu besar, kemudian didiskriminasi kesempatan berusaha. Jawabannya adalah D, diskriminasi kesempatan berusaha. Kemudian yang terakhir yaitu soal nomor 25, yaitu pemberontak PKI di Madiun tahun 1948 terjadi karena pemerintah Hatta, A, mengalami konflik dengan Presiden Soekarno, B, melakukan pergantian pimpinan angkatan perang, C, mendapat ketekanan kekuatan politik dalam negeri dan Belanda, dan D, mengalami krisis keuangan. Jawabannya adalah D, mengalami krisis keuangan. Oke, sahabat semua, ini saja yang bisa saya berikan soal-soalnya mengenai dari soal tes CPNS 2019. Semoga teman-teman yang ingin mengikuti tes CPNS di tahun ini bisa lulus semua, dan soal-soal yang saya berikan tadi bisa keluar semua insya Allah. Oke, jika memang ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.